Di sebuah terminal, bus dengan trayek A akan tiba setiap 28 menit, bus trayek B setiap 36 menit, dan bus trayek C setiap 42 menit. Jika awalnya ketika ketiga jenis bus tiba bersamaan di terminal tersebut pada pukul 7.18, seakan bersamaan lagi pada pukul keberapa kalinya? Soal ini bisa diselesaikan dengan KPK, karena kata kuncinya bersama-sama. Baik, kita buat KPK-nya. 28. 28, 36, dan 42. 28, 36, dan 42. 28 bagi 2, 7. 36 bagi 2, 18 bagi 2, 9, 9, 3, 3. 42, 21 bagi 2, nggak bisa, bagi 3, bagi 7. Nah, kita ambil kos kakinya seperti ini. Nah, ini kos kakinya. Lalu kita buat 28 sama 27. 36 sama dengan 2-nya nggak ada temannya, simpan di belakang. Kemudian 42 sama dengan 27. Kemudian kalau KPK turunin semua. Ini turun, turun, turun. 2, 2, 7, 3, 3. Ini dikali semua. Ini 4. Ini 7 kali 3, 21. 4 kali 3, 12. 12 kali 21. 2, 1. 1, 2, 5, 1. Berarti KPK-nya ada 52. Nah, di sini 152. Bersamaan 7.18. Nah, kita harus mencari 152 menit ini berapa jam. Nah, 12 kali 21. Salah, bukan 152. Seharusnya 252. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 250 menit. Kita jadikan jam 22 menit. 1 jam 10 menit, 20 menit, 3 jam, 380 menit, 4 jam, 10 menit. Jadi yang mendekati yaitu 4 jam. Nah, kurang 2, jadi 240 diambil jam. Artinya lama bus itu akan bersama lagi di 4 jam 12 jam. Kita tambahkan dengan 7.18 ditambah jam 12 menit. 18.10 tambah 4